Pemirsa, Anda menyaksikan News Update bersama saya, Nia Kayadu. Komponen Masyarakat Bali melaporkan Rizik Syihab ke Polda Bali terkait ujaran kebencian yang dilakukan Rizik. Rizik dilaporkan setelah beredar video ancaman penghancuran pura di Bali. Komponen Masyarakat Bali mendatangi Mapolda Bali dengan pelapor atas nama Gus Iyadi. Video yang beredar di YouTube berjudul Sikap Pemimpin FPI Rizik Syihab terhadap ISIS, di mana pada menit ke-13 hingga 15, Habib Rizik diduga melakukan ujaran kebencian terhadap umat Hindu di Bali. Direskrimsus Polda Bali akan mempelajari rekaman barang bukti pidato Rizik yang dilampirkan pelapor. Video itu diunggah di YouTube pada 17 Agustus 2014 lalu. Hal inilah yang akan kita laporkan karena ada keberatan dari umat Hindu, terutama karena merasa terancam, teraniaya, yang selama ini damai akhirnya teraniaya seperti itu. Sekarang itu kami dari sisi hukumnya saja, untuk saja dari sisi sebetulnya misalkan itu video itu diunggah di mana Pak? Video itu sudah diunggah di YouTube pada tanggal 17 Agustus 2014.